Bagaimana saya? Bagaimana saya? Katakan doktor, bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana saya? Katakan doktor, bagaimana saya? Biar saya ambil suhu, periksa dengan termometer. Kamu sihat, kamu sihat. Boleh balik dengan senyuman. Hello, sekali lagi doktor. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Katakan doktor, bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana saya? Katakan doktor, bagaimana saya? Kamu tidak panas sangat, tidak perlu suntikan. Minum air sepanjang hari, kamu akan segera sihat. Saya datang lagi, doktor. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Katakan doktor, bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana saya? Katakan doktor, bagaimana saya? Kamu membesar dengan pantas, kamu sihat dan kuat. Pulanglah, pulanglah, katakan selamat tinggal. Terima kasih dan selamat tinggal, doktor. Singa tidur di dalam hutan kerana keletihan, dan seekor tikus yang berjalan memberikan sentuhan. Itu pun terjaga, tikus itu kelihatan, dan dia berjaya menangkap, sedia untuk menelan. Nanti tikus itu berkata, berbesar hati dan melepaskan dia. Pada keesokan hari, singa terjumpa makanan. Rupa-rupanya ia cuma jerat, dan dia keresahan. Tikus terdengar ngauman dan berlari ke sana, lalu memutuskan tali, membebaskan sang singa. Kata singa, apabila awak perlu, saya di sini. Tikus berkata, mereka telah membina persahabatan. Singa dan tikus menjadi kawan dan teman sepermainan, saling menghulurkan bantuan sepanjang kehidupan. Inilah kisah tentang kebaikan. Gigi.
pagi. Ini cara menaiki bas. Naik bas, naik bas. Ini cara menaiki bas menuju ke sekolah. Ini caranya bermain. Bermain, bermain. Ini caranya bermain di dalam sekolah. Balik rumah. Ini cara balik rumah dari sekolah. Ini caranya berbaring. Berbaring, berbaring. Kecil menyanyi, satu bina rumah daripada jerami. Tiga babi kecil menyanyi, satu bina rumah daripada jerami. Serigala datang mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil buka pintu. Tidak, 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 tak mahu. Saya akan hembus dan tiup dan terbangkan rumah kamu. Kecil terburu-buru, satu bina rumah daripada kayu. Dua babi kecil terburu-buru, satu bina rumah daripada kayu. Serigala datang mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil buka pintu. Tidak, 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 tak mahu. Saya akan hembus dan tiup dan terbangkan makamu. Satu babi kecil berlari laju. Dia bina rumah daripada batu. Satu babi kecil berlari laju. Dia bina rumah daripada batu. Serigala datang mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil buka pintu. Tidak, 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 tak mahu. Saya akan hembus dan tiup dan terbangkan rumah kamu. Tapi dia tidak mampu meniup terbang rumah itu. Dan tiga babi kecil hidup aman dan gembira di dalam rumah batu. Anak-anak, tahu apa jadi kepada Humpty Dumpty? Humpty Dumpty duduk atas tembok. Humpty Dumpty jatuh dari tembok. Kesemua kuda dan pengawal raja tak dapat cantumkan Humpty semula. Humpty Dumpty duduk atas tembok. Humpty Dumpty jatuh dari tembok. Kesemua kuda dan pengawal raja tak dapat cantumkan Humpty semula. Kesemua
Kasihan Humpty Dumpty. Semoga dia cepat sembuh. Humpty Dumpty duduk atas tembok. Humpty Dumpty jatuh dari tembok. Kesemua kuda dan pengawal raja tak dapat cantumkan Humpty semula. Humpty Dumpty duduk atas tembok. Humpty Dumpty jatuh dari tembok. Kesemua kuda dan pengawal raja tak dapat cantumkan Humpty semula.